Assalamualaikum. Kenal kan? Ha, inilah dia biji durian ya. Yang Mama Lina simpan dekat dalam freezer box sebab tak sempat nak buat hari tu. So, sebenarnya hari ni Food Moon nak buat kerepek biji durian. Ha, so biji-biji durian janganlah kita buang. So, mula-mula kita akan buangkan kulit dia. Tapi bila dah masuk freezer box ni, senang aje rupanya nak tanggalkan kulit dia macam tu. Biji durian ni dia bergetah ya. Lepas ni kita kena basuh bersih-bersih. Lepas tu Mama Lina akan hiris dia. Okay, jom kita proses. Okay, nampak? Inilah dia biji durian yang Mama Lina dah hiris nipis-nipis. So, biji durian ni nanti Mama Lina akan apa? Akan rendam dulu dengan air garam ya. Kita nak buang lendir-lendir. Sebab biji durian ni dia berlendir ya. Nampak? Sebenarnya kalau kita terus proses, masa biji ni masih fresh, lebih mudah ya. Yang ini sebab Mama Lina tak ada masa hari tu. Mama Lina simpan dulu dalam freezer box. Itu jadi agak susah sikit lah. So okay, Mama Lina nak rendamkan dulu biji ni dengan air garam. Okay, ini dia. Mama Lina dah masukkan dalam bekas besar sikit. Masukkan garam. Kita rendam ya. Okay, tengok ni ya. Kenapa Mama Lina rendamkan dengan air garam? Supaya semua lendir-lendir dia keluar. Ni berlendir ni. Air garam ni berlendir. Okay, kita biarkanlah dulu. Nanti baru bilas dan basuh bersih. Okay, ni cara macam mana lepas Mama Lina dah rendam dengan air garam tadi, kita basuh dia bersih-bersih. Sebab apa tau, kita nak buang lendir dia. Nampak tak? Biji durian ni dia berlendir. Nampak tak air yang turun bawah ni? Air ni semua air yang berlendir. Nampak? Dekat kan? Kita kena lendir tu. Kita kena basuh bersih-bersih dulu. Okay, kita basuh bersih. Okay, ini dia biji durian yang Mama Lina dah basuh. Memang kalau lendir-lendir dia tu memang susah nak hilang. Tapi sekurang-kurangnya kita dah buang banyak kan, dah basuh. So yang ini Mama Lina dah tambahkan sedikit garam lagi. Mama Lina nak gorengkan ya. Okay, kita tunggu minyak panas. Kita goreng kita dia. Okay, ni Mama Lina dah goreng dia. Kita biar sampai dia garing, sampai dia jadi macam kerepek, macam chips, baru kita angkat ya. Okey, ni pun dia kerepek biji durian yang dah pun siap Mama Lina goreng. Dah teroverkook pula dah. Tapi tak pahitlah. Walaupun nampak macam overcook kan. So, jom Mama Lina nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kerepek biji durian ni kalau dah mula kita makan, susah nak berhenti. Sedap. Kita boleh buat macam-macam tau. Kalau yang ini kita sirah dengan gula je. Dengan gula. Kita sirah dengan garam je. Kalau kita tak nak sirah dengan garam, lepas dah goreng biasa, kita boleh buat dia goreng bercili. Rasa dia tak manis. Ada sikit lah kalau nak manis pun. Tapi memang lemak-lemak macam tu lah. So, biji durian jangan dibuang. Dah lah buah durian mahal kan? Sekian saja dari Food Mood Channel kali ni. Kerepek biji durian. Sampai jumpa lagi di lain-lain video. Thanks for watching. Bye.